Satu double risi saya di sana. Thank you.
segala penonton semuanya apa yang terjadi. Bergeser dari pergeseran akan gampang seorang Rizky Said memberikan kejutan dengan menggunakan unit trial standar pabrikan ini untuk terus bisa menunjukkan satu penampilan terbaiknya. Saudara-saudara penonton, cukup baik satu kesempatan Rizky Said lakukan sesuatu. Saya yakin saya bisa untuk terus memberikan tekanan terhadap pembalap yang berada di posisi 1, 2, 3 dan 4. Satu kemampuan daripada seorang Rizky Said yang tentunya sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kita semua publik Kabupaten Rokkae Indragiri Hulu yang sama-sama kami cinta ini. Sama-sama masih kita lihat MRDG selanjutnya Arif Sarani posisi ketiga main Paulia di sana. Siapa dia? Ada kocok JS juga masih terjauh dan Andre sudah mulai menang. Kita lihat sama-sama Eru kocok sama-sama saudara-saudara menonton semuanya. Satu pagelar semakin tegak dan kita akan lihat satu peluang terbaik dan sama-sama kita lihat semakin tegak satu ditambah. Oke, Atar. Oke, thank you ya. Jadi besok akan memberikan. Oke. Bang Karos. Ketua Eka Green. Besok giliran Karantara. Eh, tengok. Cair, boy. Oke, Pak. Ini ada di YouTube daripada IMX Magazine. Ada di YouTube. Oke. Eh, tangan kanan, tangan kanan. Tangan kanan. Sip. Oke, thank you. Oke. Terima kasih. Bang Gaduk. Bang Gaduk sama Bos Eka Green, Ketua Karang Taruna di kelas terakhir. Sport trial itu ada juga dia. Biar seru. Ya. Tapi jangan lupa, lokal Indragiri Hulu juga harus disupport. Wajib dong. Belum. Belum ada ketua. Ini Panji Besisian. Dia kelas di sport trial. Oke. Okay. Ini RBT. RBT ini rata-rata pembalap yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu nih. Hanya satu di luar daripada Indragiri Hulu ya, Pak. Hanya satu. Nah, kalau...